Oke guys, jumpa lagi dengan saya Jaga Cita. Hari ini saya mau nge-review gitar lokal keren. Ini brandnya Om Ari Padi ya. Ini namanya Homer Guitar. Ya, Homer Guitar. Saya dapat warna peach atau kayak pink-pink, tapi bukan pink, ini peach ya. Ini Homer N Series. Jadi Homer itu ada dua seri ya. N Series itu yang standar, dengan spare part standar semua. Lalu ada H series itu yang high end-nya, jadi yang lebih mahalnya dengan premium hardware dan pick up. Nah, ini sekarang saya review dulu yang N series, ini juga dipakai Om Ari Padi di stage-stage-nya Padi. Kita mulai itu dari sound clean ya. Jadi sound clean di bridge pickup ini humbucker PTP ya, kayak mau mirip-mirip PRS SE lah. Oke. Okay. Clean tone bridge pickup. Jadi di Homer Mohawk series ini dia nggak ada tone, jadi semuanya bebas hambatan, jadi langsung plug and play and rock, jadi tinggal colok aja udah. Tentang tone ya, dan udah pasti bebas hambatan karena nggak ada yang menghambat jalur listrik dari circuit tone-nya. Oke, lalu pickup kedua ini posisi dua ya, ini neck bridge dan neck. Nah, posisi terakhir ini neck pickup doang. Oke, jadi ciri khas dari Homer Mohawk itu dia neck-nya itu asimetrik ya. Lihat. Jadi asimetrik itu kan kalau kita biasa gitar standar itu kan C shape, D shape atau apa gitu kan yang dari A dari neck fret pertama sampai fret terakhir sama semua. Kalau dia itu asimetrik. Jadi di sini kan biasanya kita main strumming chord itu dia shape-nya di sini nih, nonjolnya di atas, ter makin ke bawah kan makin sering main fret atas, dia nonjolnya jadi di atas. Jadi set menyilang gitu. Jadi bikin kita ergonomis pas lagi di sini. Soalnya jadi pas. Pas lagi main lead di atas, pegangannya jadi di bawah. Itunya tonjolannya.
Oke, sekarang kita lanjut ke sound crunch ya. Crunch itu edge of breakup, jadi antara clean dengan drive. Sekarang kita di bridge breakup crunch. Oke, sekarang di neck, average the neck. Terakhir crunch di neck. Oke, terakhir ini pasti yang kalian tunggu-tunggu sound drive-nya ya. Jadi saya pakai overdrive pedal, amplinya pakai Orange Micro Terror, itu udah kayak tadi ya break up antara clean dengan drive. Lalu saya boost lagi dengan pedal overdrive, jadinya drive plus drive sama dengan distortion. Jadi clean-nya kayak tadi, amplinya dong kayak gini. Terus saya boost dengan overdrive. Oke deh, ini ampli doang. Terus drive. Oke. Jadi ini soundtracknya di bridge pick up. We'll be right back.
sekarang di bridge dan neck. Itu sebenarnya lebih cocok buat lead ya, jadi sekalian aja. Sekarang kita coba pakai lead sound ya. Jadi lead sound saya tuh biasanya ada delay-nya juga pasti. Nah, ini lead sound dari bridge pickup. Sekarang lead dari bridge dan neck. Oke, terakhir lead sound dari neck pickup.
Iya, oke, itu dia semua sound dari Homer Mohawk N series ya. Jadi N series ini seri yang paling terjangkau dari Mohawk. N itu normal, jadi standar semuanya, pickup standar PTP ya, kayak PRSSE, terus juga hardware standar, bridge standar, potensio juga standar, dan tidak ada tone ya, jadi bebas hambatan. Machine head juga standar semua, dan headstocknya khas Homer yang didesain langsung oleh Omar Ibadi. Ini dia Homer Mohawk, bentuknya emang kayak rambut Mohawk gitu. Jadi motonya adalah just be yourself, biar kalian bisa jadi diri sendiri. Meskipun terlihat beda dan unik, tapi tetap jadi diri sendiri. Just be yourself.